pasti lah sekarang. Jadi posisi mungkin naik kan ya? Aku ditulis itu di semua kalau Kementerian PU pribadi apa? Ah ini kalau ini mas pribadi. Oh, pribadi. Ini sekarang masih nulis. Oke, apa nulis mereka karena Bank Dunia kan juga nulis. Neng final teknik mana di? Neng ini cipta karya langsung neng ini sektor ini ini direktur akhir ini. Seminggu hanya 2 hari, seharinya juga ora full misalnya gitu loh. Sekian jam tapi enggak, tapi perusahaan iya memang kan memang itu ngono. Ora mungkin yo bos sing ngurusi jidok kayak gitu. Ngurusi oke cuma segini toh iya ditung. Kene ora kerja. Ya saya juga kerja yang lain tenaga sini gitu. Iya, tenaga ini memang nyambi. Ini orang kerja nah memang mau penawaran kok. Enggak, ya dari itu menit itu, tapi baru lamsa memang. Lah iya, rek kontrakmu ning ngene pegawemu anagane borongane jenenge PN kok. Meneng pegawe ya gaji karo operasional karo nek ning lapangan ya karo uang lapangan. Ya isih lebih biasa. Output bis ya mesti ya. Barangnya udah tiba. Ayo dong. Output bis kadang-kadang bengi-bengi wis ngelembur-ngelembur sesuk numpak pesawat ketinggalan ngono. Ya. Eh pesawate ning nggon Edi ngono kan mangkate kuwi jam 12. Ya kan tengah wengi kan. Jam 2 itu. Aku terakhir ke Nawang lembur aku malah keturun matange wis kebablasan ngoyak tekan kono nelpon Pak tinggalan ya bagus. Angkat sesuk. Engono ya Gus. Eh? Tiket Gus. Gus tak kira ya aku arep mati ngurus ya. Yo aku
bisa. Sunan ku banget kok piye meneh. Kecuali Garda anu iso ngene yang mesti. Yang kene sing telat kok memang. Mungkin wis dicelak-celuk. Nek kita mlaku tahu, tapi Garda sih. Telat kok tahu. Wis dicekek iki padahal wis ini becek ini kan dintaini tapi orang-orang tetap tinggal ya? Tinggal terus ditawani kalau Garuda ini bisa ikut yang belakang, tambah engkau sekian nah mending toh, rapat di nek Garuda gelap nah iya, rapat di Ake asal kaset, tiket orang ini nek survei yo jarang yang promo tuh iya kita kan belinya kan juga deket-deket paling 2 hari sebelumnya atau bahkan dari sebelumnya. Kelas yang bagus ya. Ya kelas yang harga bagus. Ya, karena jadwalnya mah kita nggak tahu sampai kapan. Lo kayu putih di daerah Sunter sana pak? Oh Sunter. Pulau Mas. Pulau Mas. Meh kelapa gading ya. Kelapa gading. Kidule kelapa gading. Kidule. Oh, sajurunge berarti ya. Kidule. Berarti Sunter cek mrono maneh to iki? Sajurunge Sunter. Sajurunge ya. Sunter kan kulone to. Kelapa gading. Kulone kelapa gading berarti kulone. Kulone kelapa gading. Ini kan kidule kelapa gading. Iya, iya. Sunter kulon jalan tol. Ini wetan jalan tol. Kamu ya kayak uang pensiunan PU Cipta Kerja. Saingannya aku tuh. Iya toh. Saingannya. Aku kan kepala dinas ya, kayak Pak Nidom ya. Masuk. Pak Nidom pak. Gak ngerti. Oh ya ngerti tuh ya. Iya saan loh karaoke. Pak Nidom. Nidom Mas Hari. Emangnya dinas kepala dinas. Angkatan kakang aku subur. Pak angkatan 72 aku. 71 loh ya. 72. Kakang lu arsitek. Ini juga saya. Aku masa Nidom. Kamu sebenarnya di sini? Oh, aku pangsunan di SDS. Lepas ini dom kisi, nompak sepur naik dina Jumat mulai. Nah dia itu dia mulai, kecutan? Kecutan yang PU. Tapi aku belum tahu ketemu langsung ya. Enggak aku pas jadi kecutan tahun 86-87 itu Master Plan Drainase. Tapi sepertinya Cipta Karya lah. Cipta Karya ini undang tenaga, undang ahli. Narasumbernya. Intensitas jan. Oh. Nah. Ana nek kuwi PJT aku ngitungi bolak-balik intensitas jan. Sakalane kuwi ya. Aku men ngitungi banjir kali ya nek desain bendunge kan. Heeh. Dasnya terus stasiun-stasiun jan. Data apa? Data jan. Iya, nurung ana data bendung, data muka air bendung. Hampir tidak ada, enggak pernah ada. Curah hujan tuh dianalisa. Kowe nang dinas kabupaten kae. Lah iki bali meneh aku ya nek master kok master plan drainase Kota Magelang. Jadi saya harus menentukan kali-kali ini. Nah, ngene aku tahun 89. Iki gawe master plan Pati Kebumen karo drainase. Drainase kota. Oh, Kebumen. Ya kota itu sak proyek. Kota ya. Pati Kebumen ya. Heeh. Iki gane proyek Pak Tedik to, Gede Suprato. Iya. Pak Tedik ya. Oh, ya padha berarti aku sing garap Cepuro karo Pemalang. Oh, ya wis padha berarti. Ya
Bupati Kebumen. Aku tim leader e. Ana abang aku Afif kuwi. Pertama awe kan tak survei neng karo si Kudus nih. Aku survei neng Kudus kan. Karo Kudus. Ana Kudus to? Heeh, kan aku survei neng Kudus karo karo si Afif kuwi. Afif baru koyo Afif anu wis aku survei neng dinas kota otomatis kan busuk-busuk saluran kae neng Kudus. Wis ya, pas nang Kudus kuwi awan-awan kae wis mangan sik ono. Wis waktu ning warung. Dia ngomong, kan mungkin dia agak pertama survei ya, ini si Afif kuwi ya. Wah, itu survei ini kudu sehat kan. Terus sama Edi ku ngombe ini kudu susu. Wah, ayo awan-awan biar susu nanti, bengi oke kan, susu sapi ya. Akhirnya mampir nih Soto Kudus, soto dia kudu kan Soto Gede ya, warungnya. Aku ujiin apa awan ya, biasa awan-awan es teh. Si Afif ngomong susu panas. Kita ada susu, otak susu betul bu. Ya betul wonten pak, betul ada susu. Ini otaknya susu anakku loh niki. Ini pun nggak jadi ku. Ini deh awan-awan nggak jadi susu bayi. Susu SGM nih. Dia kudu ngomong susu kan, dia survei kan kudu sehat no. Ini kayaknya anak Afif ya, jadi aku ngakak kayak ngomong susu kan, baik. Oh iya berarti bodoh mereka, tapi aku magelang sih tahun saat dulu sekitar 86-87 pilotnya kita ikuti baru gue terus yang 89 ini aku Jeporo ke Jeporo aku Pati Pati ke Pemalang itu aku ganteni bukan ganteni, terus kayak rak dadi soalnya digawe sopo jajar segeri ku gede dadi lo dadi ngerti tuh, kakak kelas aja kayaknya jadi pakar hidrologi lho nggak tahun-tahun 89 ini nggak ada di tegal gitu ya. Kesibukan.